Yo, what's up? Guys, intro. Yo, on my grind all day, gonna make a million selling that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the pound when I bite this game, Bitch, I'm an animal, eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting and scheming, this shit is obscene. I rise on fleek. Oke, teman-teman. Ini ada lagu diss track lagi untuk Andre Mandor dari Aldo Laka featuring Unchkle V. Oke, nanti saya taruh link video aslinya di deskripsi ya, kalian bisa cek di channelnya. Untuk itu saya akan nge-reaction diss track ini kepada Andre Mandor dari mereka bertiga ini ya. Kira-kira seperti apa? Tapi kenapa mereka harus mendiss Andre Mandor? Itu yang kita harus cari tahu dan kita harus reaction sama-sama. Kita lihat video yang mereka buat, diss track yang mereka buat kepada Andre Mandor yang seperti apa ya, supaya kita juga jangan gagal paham dan kita juga akan mengetahui diss track Indonesia ini tuh jalurnya kemana saja, siapa orang yang didiss dan siapa orang yang akan balas di situ. Mari kita lihat, teman-teman semua. Subscribe dulu, subscribe, 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 like, comment, request. Let's go. This Andre Mandor. Oke, siap. Oke, men. Bukannya beta di game ikut campur. Tapi karena lirikmu yang bodoh itu keluar dengan terlanjur. Jadi siap-siap, leher dan kepala. Bukan mereka berdua yang mau ikut campur, tetapi karena lirikmu yang bodoh, terus mereka membuat diss track ini ya. Lirik bodohnya Andre Mandor itu di mana, teman-teman? Saya juga belum tahu ya, masih kita lihat terus. Geser ke dalam kubur. Geser dalam kubur. Karibu basi tak punya otak, mencoba luka bari yang lagi. Karibu basi tak punya otak. Mereka sudah bermain secara fisik ya. Karena Andre Mandor itu rambutnya keribo, jadi mereka buat lirik pertama ini karibu basi. Sangat apa namanya, sangat kurang ajar ini kalau seperti ini nih. Sudah main tembak di fisik ini distrik ini juga distrik gimana ya, sudah tidak baik lagi nih distrik ini, distrik ancam-ancam fisik sisi orang ini. Enak nonton terdengar di telinga panas sekali, dan kini dua dari satu mulai ambil kendali. Coba bertanya pada ibu kota, siapa sih yang anak tiri. Coba bertanya pada ibu kota, siapa sih yang anak tiri? Iya, karena kemarin lagunya Andre Mandor yang berjudul Sayonara itu kan dia mendiss Brian MC karena ibu kota telah menganggapmu anak tiri. Maka dari lagu yang saya reaksi ini sekarang ini, siapa sih yang anak tiri? Mereka menjawab Andre Mandor ya. Tetapi yang di situ kan Brian MC, bukan mereka ini. Kenapa harus mereka ikut campur dengan urusannya Andre Mandor bersama Brian MC? Oke, mari kita lihat terus ya. Atau Kamandor Uli mengaku diri sebagai ibu kota, padahal dirinya di ibu kota tak diakui. Kasian sekali. Oh ya, lupa dia sperma basi. Sperma basi. Respect Brian MC bukan si Mandor Kuli. Respect Brian MC bukan si Mandor Kuli. Artinya kalau mau mendis seseorang itu enggak usah apa? Kita tidak apa namanya? Tidak boleh ke satu pihak aja ya. Kita tidak boleh mendukung satu pihak. Misalnya kayak kita di Andre Mandor, tidak usah bilang Brian MC punya nama lagi karena ini namanya kita mendukung salah satu rapper. Oke. Hey, paus. 01 itu pasti 02 sudah terkubur di dalam peti. Tak peduli mau baku serang dengan siapa. Iya, mereka tidak peduli mau baku serang dengan siapa. Mereka tidak peduli ya.
Intinya jangan coba bawa nama daerah. Maksudnya bagaimana ini? Intinya jangan coba bawa nama daerah. Kan Brian MC dengan Andre Manu aku di sini kan tidak bawa nama daerah sama sekali ya kan? Mereka masing-masing individu aku di sini ya, tidak ada bawa nama daerah. Kalian boleh cek di video-video saya yang sudah saya reaction ya. Saya sudah reaction lagu pertamanya Andre Mandor sampai balasan Brian MC serta balasan Andre Mandor juga judulnya Selaras itu ya. Saya reaction semua nanti cek di apa di video-video saya selanjutnya ya. Selanjutnya lagi. Sebelumnya ya, saya sudah reaction, saya ikuti terus mereka punya distrack. Oke, mari kita lihat. Lanjut. Tapi intinya tidak ada bawa nama daerah di sini ya. Mereka distrack masing-masing individu, tidak ada bawa nama daerah. Oke, lanjut. Dari timur jangan coba kasih kubur, minta datang coba tempur, siap tempur sampai tempur. Mesir tipu-tipu omong kosong, bunyi nyaring macam kosong. Bentar sini beta buat kosong, rasismu kurang. Bunyi nyaring macam tong kosong, rasismu kurang praktis. Mereka Andre Mandor bersama Brian MC atau yang Andre Mandor ini kan lagu ini untuk Andre Mandor ya kan? Diss track untuk Andre Mandor ini, tetapi di dalam lirik-lirik Andre Mandor itu tidak ada namanya rasis untuk suatu daerah, tidak ada. Tetapi kenapa ini seperti ini ya? Saya mau bilang untuk kalian semua yang sedang nonton video ini, saya netral ya, saya tidak mendukung siapa-siapa, saya netral karena saya reaction. Saya reaction video-video hip hop, video-video semua video-video saya netral ya. Saya tidak mendukung siapa-siapa di sini ya. Oke, kalau salah saya bilang salah, kalau benar saya bilang benar. Saya tidak mendukung siapa-siapa. Saya hanya nge-reaction, ngelihat benar dan salahnya itu di mana dan bagusnya dan tidak bagusnya itu di mana. Oke, lanjut. Anak macam kue lapis. Anak macam kue lapis. Kue lapis, rasis ku beri garis. Dunia ibu pertiwi kami pewaris. Kota bisa geser rahi waris. Cacat mental penuh kudis. Sangat marah. Cacat mental penuh kudis. Sangat marah kau kudis. Andre Mandor sudah lihat dis mereka atau belum ya? Kalau tidak saya akan kasih link kepada Andre Mandor supaya balas mereka punya di sini. Harus balas sebenarnya, harus balas ini. Di sini harus balas. Ini. Saya paham maksud mereka. Saya paham maksud mereka ini apa? Maksud mereka ini boleh kalian baku dis dengan siapa saja. Mau rapper itu asal dari mana? Tetapi jangan sampai bawa nama daerah. Saya paham maksud lirik mereka ini. Saya paham. Intinya iya betul. Tidak boleh bawa nama daerah. Mau baku di situ masing-masing individu aja ya. Nggak usah bawa nama daerah. Saya paham. Saya paham maksud lirik dari mereka ini ya. Yang saya reaksinya. Saya paham mereka punya maksud dan tujuan itu. Ya karena Brian MC dan Andre Manur juga baku di situ tidak ada bawa nama daerah. Apalagi Andre Manur yang lagunya Sayonara itu tidak ada bawa nama daerah. Karena ini mereka dis karena persoalan lagu Sayonara itu yang dimana ada lirik yang mengatakan karena ibu kota menganggapmu sebagai anak tiri. Itu. Oke, lanjut aja ya. Oke, siap. Dis Andre Mandor. Makin pedas hip-hop di Indonesia ya, khususnya di bagian Indonesia bagian timur juga sangat apa namanya? Sangat sering-sering baku dis ya. Itu, kalau macam misalnya mereka baku dis bawa nama daerah itu gimana ya? Itu makin panas hip-hop di Indonesia ini. Karena kalau memangnya mereka bawa nama daerah misalnya Aceh,
Aceh bahwa Aceh punya nama daerah. Terus Papua, Papua ini kan brand MC punya tempat ini di sana ya. Tapi dia itu asalnya dari Maluku. Tapi kalau mau macam mereka bawa nama daerah itu, dua daerah itu akan serang. Misalnya Papua akan menyerang dan Maluku akan menyerang. Itu kan tidak bagus juga ya kan? Jadi kita harus bakudis, jangan bawa nama daerah. Itu saya paham maksud lagu dis untuk Andre Mandor yang saya reaction ini, teman-teman. Intinya tidak ada rasis di sini ya, tidak ada Andre Mandor mengatakan rasis di sini ya. Tidak ada dia punya lagu untuk brand MC, tidak ada bawa nama daerah ya. Begitupun juga brand MC. Oke. Semoga mereka selalu apa namanya? Sehat dalam mendis ya, tidak usah bawa nama daerah. Oke. Oke, request ya teman-teman. Kira-kira video apa lagi yang saya akan reaction? Saya minta request dari teman-teman juga ya. Supaya ya kita sama-sama berinteraksi ya. Masa saya reaction kalian tidak request juga kan tidak bagus juga ya. Karena saya juga ingin pendapat dari kalian seperti apa. Saya ingin menceritakan semua di video ini, tetapi saya harus mendapatkan komen-komen juga dari kalian. Kira-kira reaction saya bagaimana? Kalau saya ada sedikit salah, saya mohon maaf ya. Oke. Karena video ini juga saya sudah minta izin untuk reaction dari channelnya apa? Channelnya lagu ini, lagu diss track Andre Mandor ini. Nanti kalian cek di deskripsi ya, saya akan taruh link supaya kalian lihat video aslinya itu. Oke, teman-teman. I'm from East Maluku. I'm Al Willis. Salam anak kos.